Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Najmi binti Amran. Saya ditaja oleh Silver Producer Puan Azian dan juga Encik Ilyas dan dibimbing hebat oleh Founder Platina Encik Muhammad Yunus dan juga Puan Hanani dan dimentor oleh Diamond kesayangan kita iaitu Diamond Rohani dan juga Diamond Said. InsyaAllah pada malam ini saya akan berkongsi berkenaan dengan kesihatan wanita. Maka wanita di luar sana, anda wajib untuk mendengar sharing pada malam ini. Bagi kaum lelaki, pastinya anda sayang pada ibu anda, anda sayang pada isteri anda, anda sayang pada anak-anak perempuan anda, adik perempuan anda dan juga nenek anda. Pastikan anda juga mengikuti sesi berkenaan dengan kesihatan wanita. Baiklah, pertamanya saya akan sharekan slide kita pada malam ini. Okay, berkenaan dengan kesihatan wanita. Okay, banyak artikel di luar sana berkaitan dengan kesihatan wanita. Kita boleh dapat dari pembacaan kita di internet, di surat khabar, bahan-bahan bacaan yang lain. Banyak menyentuh berkenaan dengan penyakit-penyakit yang berkaitan dengan wanita. Iaitu antaranya ialah kanser cervix, masih pembunuh ketiga tertinggi wanita. Obesiti, punca wanita suka hamil. Kalau zaman dulu kita jarang mendengar wanita dulu susah nak hamil. Tapi pada saat ini ramai wanita yang sukar nak hamil. Dah bertahun-tahun kahwin, berbelas-belas tahun, masih belum ada rezeki untuk hamil. Okay, kenali punca keputihan berkenaan dengan bahagian wanita, diet tidak sihat, punca senggugut dan wanita diseru untuk tingkatkan taraf kesihatan. Jadi insyaAllah saya berharap sangat-sangat bagus kita ada sesi Nutrilite berkenaan dengan wanita. Okay, jadi apakah punca berkaitan dengan kesihatan wanita? Okay, yang pertamanya stres. Okay, wanita ni memang banyak-banyak kerja di luar sana. Jadi mereka akan cepat stres. Lagi satu hormon, hormon tidak stabil. Makanan yang kita makan tidak seimbang sebab terlampau banyak sangat kerja, terlampau banyak tugasan sampai apa yang kita makan pun kita tidak makan makanan yang sihat. Jadi dari situ menyebabkan obesiti, kenaikan berat badan yang berlebihan dan juga kurang imuniti dalam sistem badan kita. Jadi kita nampak dekat sini peranan wanita ni sangat-sangat besar kan. Di mana kita tahu tangan yang menghayunkan buaian itu mampu mengguncangkan dunia. Jadi kita lihat di sini peranan wanita sebagai anak kepada ibu ayah mereka, isteri kepada suami mereka, ibu kepada anak-anak, mereka juga nenek kepada cucu-cucu. Ada wanita yang berkerjaya sebagai seorang guru, doktor, lawyer, pensyarah. Wanita juga ada sebahagian yang menjadi suri rumah, bekerja dari rumah dan juga ada yang berniaga dan mereka juga adalah kawan kepada kawan-kawan mereka di sekolah, kawan universiti dan mereka juga adalah adik kepada abang mereka, ada juga yang sebagai pelajar dan juga ada juga wanita sangat aktif bergerak dengan NGO, persatuan yang banyak membantu masyarakat di luar sana. Jadi peranan wanita ini sangat-sangat besar dan jika tidak dapat menguruskan masa dengan baik, maka itu menyebabkan berlakunya stres, hormon tidak seimbang dan pelbagai lagi yang menyebabkan punca-punca berkaitan dengan kesihatan. Jadi lihat gambar dekat sini kan, lebih-lebih lagi seorang suri rumah. Okay? Bagi saya 24 jam tak mencukupi sebab terlampau banyak sangat kerja di rumah. Dia jugalah nak membersihkan rumah, nak basuh baju, nak memasak, menjaga anak. Jadi memang tidak ada masa sebenarnya wanita apabila berada di rumah. Okay? Dan jika mereka work from home, walaupun sibuk dengan pekerjaan melalui online, tapi mereka juga terpaksa melayan kerenah anak, minta makan, minta masak, minta disuapkan dan macam-macam lagi. Dan bagi wanita yang sudah masuk kerja, pastinya mereka banyak sangat berfikir, berfikir tentang tugasan yang diberi di pejabat, dalam masa yang sama fikir pasal anak,
fikir pasal memasak dan sebagainya. Jadi kita nampak di sini kenapa wanita itu sakit sebab tugasannya terlampau banyak kan. Jadi di sinilah kita harus tahu menguruskan masa, perlu ada peranan daripada suami untuk membantu tugasan isteri supaya dapat meringankan kerja mereka kan. Nampak muka-muka wanita dalam gambar tersebut kan stres kan. Memang stres . Okey. Jadi banyak sangat penyakit berkaitan dengan wanita disebabkan punca-punca yang disebutkan tadi. Okey, antaranya banyak penyakit yang memang selalu wanita akan ada. Okey, antaranya PMS, premenstrual syndrome, breast and cervix cancer, okey, bahagian sakit jantung, sembelit, fibroid, osteoporosis, tekanan darah rendah, sakit lutut, keguguran, migrain, gastrik, rambut gugur, tiga sekawan ni yang berkaitan dengan kencing manis, darah tinggi, kolesterol, berkaitan juga dengan kesuburan. Okey, wanita yang semakin hampir dengan menopause, endometriosis, pregnancy problem, depression, stress kan. Jadi nampak dekat sini sebenarnya ia berkaitan dengan punca yang menyebabkan berlakunya penyakit tersebut. Okey, bila lihat dekat sini bahagian tepi yang berwarna merah ni kita nampak ada stres. Stres ni saya letakkan simbol S, hormon H, obesity, I untuk kurang imun sistem. Okey. Okey, dan di sini saya nak letak dekat sini contohnya untuk I ni actually kurang imun sistem ni tak ada Okey. Contohnya untuk premenstrual syndrome ni dia berkaitan dengan period wanita. Ada wanita yang tak datang haid, ada wanita yang mempunyai haid yang terlampau panjang. Okey, ada juga wanita yang disebabkan haid tertentu berlakunya senggugut dan sebagainya. Jadi ini yang berkaitan dengan hormon. Okey, nampak kat sini yang berkaitan dengan hormon iaitu PMS, okey, fibroid, keguguran, menopause, endometriosis, pregnancy problem, ini semua berkaitan dengan hormon wanita. Okey, lihat pula bahagian stres, okey, S, stres. Okey, breast and cervix cancer itu pun menyebabkan stres. Okey, sebab saya ada juga seorang kawan dia adalah seorang ketua jururawat. Okey, dia bagi tahu sebenarnya kita ni memang ada kanser dalam badan. Okey, the only thing cancer tu untuk keluar ataupun tidak disebabkan bagaimana kita mengawal stres kita. Kalau kita mampu mengawal stres kita, insyaAllah kanser tu dia takkan keluar. Okey, dia takkan membiak. Okey, jadi the only thing ialah kita kena jaga kesihatan kita. Kita jangan terlampau stres, insyaAllah penyakit-penyakit yang berbahaya ini tidak akan datang pada kita. Okay? Dan yang penting kita sebagai seorang umat Islam, banyakkan berdoa, banyakkan baca Al-Quran. Itu pun antara salah satu boleh menyebabkan ketenangan pada diri kita. Okay, apa lagi yang berkaitan dengan stres? Sembelit, okay? Migraine, gastrik. Okay, gastrik, okay, migraine selalunya ni pelajar-pelajar lah kan. Mungkin tak cukup tidur, okay? Stres dengan perisaan. Okay, rambut gugur pun boleh menyebabkan stres. Okay? Dan depression. Okay? Itu antara penyakit yang berkaitan dengan punca tersebut. Okay, tengok pula dari segi obesity. Okay, kita ada heart disease. Okay? Itu berkaitan dengan kenaikan berat badan yang boleh menyebabkan kesihatan pada jantung kita. Okay, fibroid pun salah satu. Osteoporosis, sakit tulang belakang. Okay, bila badan berat, susah nak membawa tulang kita. Tulang pun tak mampu nak menampung kita punya berat badan. Sakit lutut, okay, selalunya sakit lutut ni orang yang ada masalah kegemukan, okay, ataupun yang dah meningkat umur pun mula dah rasa sakit lutut. Apa lagi? Tiga sekawan, tengok, kencing manis, darah tinggi, kolesterol. Itu pun punca daripada obesity. Tiga sekawan ni dia memang sangat berkaitan. Kalau dah kena kencing manis, pastinya akan ada darah tinggi, pastinya akan ada kolesterol. So jaga daripada sekarang supaya kita tak ada kencing manis. Okay? Alright. So banyak lagi lah berkaitan dengan obesiti. Kesuburan pun sama. Jadi lagi satu, kurang imun sistem. Okay? Kurang imun sistem ni pun kita nak mengawal. Mungkin daripada kita ada genetik-genetik yang boleh menyebabkan penyakit-penyakit tersebut. Tapi cara untuk mengawal supaya kita tak terkena pada penyakit tersebut ialah tingkatkan imun sistem kita.
Jadi itulah antara yang sangat berkaitan bagaimana punca pada seseorang itu boleh datangkan penyakit tersebut. Okay? Jadi pastikan insyaAllah the only thing bagaimana kita nak mengatasinya. Okay, ini saya nak share sedikitlah berkaitan gambar-gambar yang saya dapat dari internet. Bagaimana bila datang satu penyakit, memang sangat menggerunkan, memang sangat menggerikan. Jadi saya berharap kepada mereka yang melihat kita punya Zoom pada malam ini, kita belajar sesuatu supaya kita dan keluarga kita pun dijauhkan daripada penyakit-penyakit tersebut. Okay, nampak kat sini gambar yang berkaitan dengan sis. Okay, ini bahagian fibroid. Okay, terpaksa buat pembedahan ketumbuhan yang berada pada pangkal rahim. Okay, barah payudara, barah rahim. Okay, dan juga ada yang berkaitan dengan kehamilan yang tidak normal. Okay. Jadi, the only thing sebenarnya kita perlu ada natural five magic. Okay, natural five magic ni yang saya dapat daripada Emerald Director pada sesi Nutrilite minggu lepas. Yang kita ni perlu ada lima magic yang berkaitan. Jangan tinggalkan salah satu. Okay, bila kita cukup minum air, okay, air yang bersih, air yang sihat. Okay, jangan sekadar air sejuk dan air panas saja. Cari air yang mampu memberikan kesihatan optimum pada kita. Okay, dan nak kita nak minum air, tengok kalau berat badan anda dalam 25 kg, 1 liter air. Okay, so calculate berapa liter air yang anda harus minum setiap hari. Kemudian banyakkan aktiviti, kalau boleh bergerak. Setiap hari bergerak dalam tempoh 30 minit. Itu untuk memastikan jantung kita bekerja dengan baik. Tidur yang mencukupi, jangan tidur lewat. Okay? Jika anda tidur lewat, anda mudah untuk mendapat sakit jantung. Okay? Banyak kita nampak artikel bagi mereka yang selalu tidur lewat, mudah sangat dikena serangan jantung. Okay? Diet, okay? Makanan yang seimbang. Pastikan anda makan suku-suku separuh. Okay? Apa itu suku? Suku ialah karbo. Okay. Lagi satu, suku berkaitan dengan protein. Separuh tu banyakkan makanan, buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Dan juga pasti ni nutrition. Okay, nutrition kita boleh dapat memang banyak dekat luar. Tapi kita pastikan nutrition yang kita ambil biar daripada nutrition yang organik, daripada ladang yang organik. Pastikan halalan toiban. Okay, ada cop kesihatan dunia, kesihatan Malaysia dan sebagainya yang sangat-sangat bagus. Jadi kita tahu antara nutrition yang sangat bagus di dunia ialah Nutrilite. Okay, sebab Nutrilite dah lebih daripada 80 tahun di dunia, ada beratus saintis yang berkaji berkenaan dengan nutrition. Okay, jadi sangat-sangat penting bila anda nak mencari nutrition, anda kena buat research, anda kena tahu nutrition apa yang terbaik untuk tubuh badan anda. Okey, jadi yang terbaik pastinya saya akan pilih Nutrilite. Okey, anda bagaimana? Pastinya anda pun memilih Nutrilite. Jadi, apakah suplemen nutrition yang terbaik untuk wanita? Dia perlu ada vitamin C, kalsium, black cohosh, vitamin B, okey, folic acid, probiotik, yang ini kunyit, turmeric, vitamin D, iron, multivitamin, omega. Okey, dan semua ni ada dalam Nutrilite. Buat apa nak cari dekat luar? Buat apa nak cari benda lain? Okey, kita dah ada semuanya di kedai kita sendiri. Okey, jadi saya nak share sedikit antara Nutrilite yang berkaitan dengan wanita. Okey, sebab ramai daripada kita tak tahu. Kita selalu ambil yang basic. Tapi untuk wanita, anda perlu tambahkan juga dengan EPO. Okay? EPO iaitu Evening Primrose plus khusus untuk wanita sebagai sokongan especially yang berkaitan dengan kitaran haid. Okay? Sindrom prahaid ni, PMS yang saya bagi tahu tadi, boleh berlaku semasa bahagian kedua kitaran haid dan disebabkan oleh ketidakseimbangan hormon. Jadi kerana kekurangan progesterone dan estrogen berlebihan, wanita boleh menderita beberapa masalah perubatan. Jadi apa kandungan dalam EPO Plus kita? Okey, setiap gel kita mengandungi 125 mg minyak evening primrose. Okey, dan juga kita ada minyak borage dan juga 25 gram chesty berry. Dan kita juga ada gabungan 6 herba-herba yang terbaik. Okey, tadi kita tahu antaranya ada ekstrak halia,
dongkwil, citrus bioflavonoid, okay, dan juga sebahagian tumbuhan phytonutrien. Phytonutrien ni adalah tumbuh-tumbuhan yang cukup dengan 5 warna. Okay, seperti mana yang saya pernah share sebelum ni. Okay, antara phytonutrien kita perlu ada warna merah, warna oren, warna hijau, warna ungu, warna putih dan semuanya ada digabungkan dalam EPO Plus kita. Okay, jadi manfaatnya, okay, GLA iaitu asid gamma linolenik daripada minyak evening primrose dan minyak borage memberikan tubuh anda asid lemak yang diperlukan. Okay, dan lagi satu, membantu melegakan ketidakselesaan yang dikaitkan dengan haid. Cara pengambilannya ialah ambil 1 hingga 4 gel lembut setiap hari. Okay, jadi ambil 1 biji makan dalam 3 ke 4 kali dalam 1 hari. InsyaAllah bagi mereka yang ada masalah yang berkaitan dengan senggugut, untuk kecutkan sis pun sangat-sangat bagus untuk EPO Plus. Tapi bagi wanita yang mungkin tidak ada masalah senggugut masa period, masa haid, anda pun digalakkan untuk mengambil supaya anda dapat mengawal mengawal anda punya kesihatan wanita dalaman, supaya pada masa akan datang anda tak kena penyakit-penyakit yang lebih teruk lagi. Okay, lebih baik kita mengawal dari sekarang. Jangan bila dah sakit baru kita nak makan EPO. Okay, lebih baik kita mengawal, iaitu prevention is better than cure. Okay? Okay. Then yang kedua saya nak share juga black cohosh dan soy. Okay. Nutrilite black cohosh and soy ni, okay, dia dirumus khas untuk membantu wanita mengatasi simptom-simptom menopause seperti sakit kepala, panas badan dan perubahan mood. Jadi gabungan black cohosh dan protein soya ni membekalkan nutrien penting yang diperlukan untuk wanita semasa menopause. Jadi bagi wanita yang menghampiri umur 50-an digalakkan untuk ambil black cohosh ni. Sebab bagi mereka bila nak datangnya menopause ni, mereka mengalami kadang-kadang stres yang berlebihan, tak boleh nak tidur, panas badan. Okay, jadi gabungan daripada soy ni sangat membantu untuk menghilangkan rasa panas pada badan tersebut. Okay, dan lagi satu, kitaran haid sebelum menopause tu nampak lebih okey sikit sebelum nak berlakunya menopause tu. Okey, jadi apakah ciri-ciri dalam black cohosh ni? Okey, mengandungi lebih kurang dalam hampir 40 mg ekstrak daripada black cohosh. Okey, ada juga protein soya, okey. Ada kalsium, okey, dan juga pastinya cherry acelera dan juga pekatan bioflavonoid. Okey, citrus daripada setiap tablet. Okey, pastinya nutrilite kita tak ada pewarna tiruan, okey, tak ada perisa tiruan dan pastinya tidak ada bahan pengawet. Dan apakah manfaatnya? Dapat membekalkan nutrien penting yang diperlukan untuk wanita semasa menopause, melegakan simptom-simptom menopause seperti panas badan, perubahan mood dan perlu malam. Kadang-kadang wanita nak menopause ni lebih sesenti. Betul, saya cakap betul. Bukan saya belum mengalami masalah menopause ni, tapi saya nampak macam mak saya sebelum menopause ni dia sangat-sangat sensitif kan. Kalau kita tak balik kampung, merajuk, kalau kita terlebih sedikit manjakan kadang-kadang anak kita ke, kadang rasa sensitif. Actually benda tu actually tak perlu pun rasa sensitif, tapi disebabkan masalah perubahan mood tu mereka lebih mudah terasa. Okay, jadi bagi mereka yang ada mak, bagikan black cohosh ni kepada mereka supaya badan mereka tu tak rasa panas, okay, mood tu lebih teratur, lebih stable kan. Okay. Dan kemudian cara pengambilannya, ambil 1 tablet 3 kali sehari. Sebaik-baiknya dengan makanan lah. Dan dos yang disyorkan ialah 120 miligram. Okey, dan yang ketiga saya nak share juga tentang tropical herbs. Ini adalah herba dari Nutrilite juga untuk wanita. Okey, macam tadi kita nampak antara suplemen yang diperlukan, ialah makanan-makanan herba. Makanan herba ni sangat bagus. Sebab itu wanita zaman dulu, kenapa mereka sihat, panjang umur disebabkan herba-herba, ulam-ulam yang mereka makan tu. Okay? Jadi kita pun ada dalam Nutrilite kita, okay, herba-herba ini dipilih dengan teliti untuk membantu menggalakkan kesejahteraan umur wanita.
dapat mengekalkan kesihatan dan tenaga untuk menjalani kehidupan dengan penuh kegairahan, dengan penuh kegembiraan ya, dan lebih ketenangan dan sebagainya. Jadi ia mengandungi ekstrak pegaga, shataberry, senduduk dan kunyit yang telah digunakan secara tradisional untuk menangani isu berkaitan kesihatan wanita dan meningkatkan tenaga serta kesejahteraan. Manjakani, pinang dan kayu serapat juga ditambah untuk manfaat nutrisi. Jadi kalau macam wanita yang nak merapatkan, nak mengetatkan, jadi topik-topik itu sangat bagus. Dan juga wanita yang ada masalah kesuburan yang susah untuk beranak, susah untuk dapat anak, tropical herb ni pun bagus. Tapi untuk lelaki pun, jangan mengharapkan wanita saja. Lelaki pun perlu ambil formulation for men. Jangan men ambil woman eh. Untuk wanita, ambil wanita. Yang untuk lelaki, ada tropical herbs khusus untuk lelaki juga. Jadi bila pasangan suami isteri pun mengambil Nutrilite yang betul, insyaAllah bagi mereka yang susah dapat anak, ini pun antara salah satu usaha. Okay, 80% kalau anda usaha, pasti anda boleh. 20% lebihnya daripada Allah. So, jadi banyakkan berdoa. Okay, selain daripada tiga yang saya sebut tu, tiga Nutrilite khas untuk wanita, anda jangan tinggalkan set trial Nutrilite ini. Okay, sebab kita tahu Double X mengandungi 12 vitamin, 9 mineral dan juga 17 kepekatan sayuran dan buah-buahan. Kalau mereka yang tak suka makan sayur ataupun makan sayur tapi tak cukup, Double X ni pun wajib ambil. Ini pun salah satu benda yang boleh mengelakkan daripada kita terkena penyakit-penyakit yang berbahaya. Okay, soy protein pun sangat penting untuk wanita kalau ada masalah keguguran rambut, untuk sel kulit, sel dalaman, itu pun sangat penting. Okay, dan salmon omega ni pun penting sebab dia berkaitan dengan hormon. Nampak tak tadi penyakit-penyakit yang saya sebut berkaitan dengan hormon, salmon omega ni pun sangat membantu. Jadi, selain daripada kita ambil Nutrilite khusus untuk wanita, set trial Nutrilite ni pun wajib ambil. Wajib ambil, bukan saja untuk wanita tapi untuk lelaki pun kena ambil. Dan juga beberapa tambahan lah Nutrilite untuk wanita, perlu ada natural B complex. Ini kalau mereka yang suka stres, tak cukup energy, natural B complex yang bagus sebab ini pun adalah salah satu vitamin happy. So siapa yang muram je, bagi je vitamin ni, insyaAllah dia akan terlebih happy. Kan? Okay, Calmette D ni pun sangat bagus bagi mereka yang ada masalah senggugut ke, masalah sis ke, okay, masalah migraine ke, pun perlu. Okay, lecithin ini pun bagus untuk pembuangan lemak-lemak yang jahat. Dan juga sebenarnya bagi wanita yang ada masalah keguguran pun, elok juga ambil lecithin E untuk menjaga kesihatan rahim kita. Okay, kenapa saya tambah kat sini body key? Okay, sebab penyakit juga berkaitan dengan obesity. Kurang-kurangkanlah makan makanan yang tinggi karbo seperti nasi, roti dan sebagainya. Amalkan body key. Ambil waktu breakfast dan ambil juga waktu malam. Okay, elakkan daripada makan makanan yang berat. Okay, nak makan nasi boleh tapi sekali saja satu hari. Okay. Bio-C ni pun bagus juga. Bio-C ni untuk tingkatkan imun sistem. Sebab kita tahu imun sistem kita masih belum mencukupi, masih belum kuat. Jadi walaupun kita tak kena apa-apa penyakit sekarang, elakkan daripada terkena penyakit dengan mengambil Bio-C. Sebab dia boleh mengurangkan bahan radikal bebas yang berlaku dalam badan kita. Okay, iron folate ni pun bagus untuk tambah darah. Dan juga bagi mereka wanita yang ada masalah kesihatan sembelit pun perlu juga. Sebab kita tahu kalau yang sembelit ni dia ada kaitan juga dengan migraine, ada juga kaitan dengan gastrik. Jadi probiotik ni sangat penting untuk menjaga kesihatan usus kita. Okay, tadi saya ada sebut berkenaan dengan penyakit tadi. Tapi ini saya tak nak cerita detail. InsyaAllah mungkin kita akan buat satu sesi lain pula berkaitan dengan penyakit yang tersebut untuk wanita dan apakah Nutrilite yang dicadangkan. Yang ini saya akan cerita secara general saja. Kalau wanita yang ada sakit jantung, ambil CoQ10, ambil Selmer dan juga protein, breast cancer. Breast cancer ni bukan yang dah kena. Kalau yang dah kena, dia kena ambil ubat-ubat doktor, perlu ada follow up dengan doktor, tapi dia juga kena tambah juga Nutrilite yang tinggi dengan antioksida. Tapi untuk prevention, untuk elak daripada kena breast cancer ataupun cervix cancer,
Amalkan salmon omega 3 dan juga double S. Okey, kalau ada masalah period menstrual syndrome tadi, amalkan EPO Plus yang saya sebutkan, salmon omega, Calmed D. Kalau migraine, B complex dan Calmed D, gastric, Calmed D dan juga tambahan protein. Kalau wanita yang rambut gugur, especially kalau dalam pantang, tambahkan dengan protein, tambahkan dengan B complex dan pastikan guna shampoo setting, okay, yang yang gugur lah. Kalau yang selalu gugur tu, ambil yang warna silver. Okay, kalau sembelit, okay, sembelit ambil probiotik dan fiber. Okay, kalau ada masalah fibroid, okay, perlu ambil mitisil, fiber, probiotik, double X, Calmed D dan EPO. Okay, so saya tak nak ceritalah apa fungsi untuk setiap dia berkaitan dengan penyakit sebab terlampau panjang. Kita ada limit je masa. Ini secara general saja. Siapa yang nak screenshot, nak salin boleh. Okay, kalau osteoporosis, ambil Calmed D, tambahkan dengan protein, B complex. Kalau darah rendah, ambil iron folic, Calmed D. Okay, kalau ada penyakit tiga sekawan, okay, ambil protein, double S, omega, bio C, body key. Masalah kesuburan pun sama. Menopause, okay, black cohosh yang saya sharekan tadi. Depression, B complex. Kenapa tadi? Sebab saya bagi tahu vitamin B adalah vitamin happy. Kalau orang tu depressed, bagi vitamin B. Sakit lutut, mak kita mungkin selalu sakit lutut, ambil glukosamin. Jangan ambil glukosamin saja, tambahkan dengan B complex, Calmed D dan Salmon, gabungkan. Okey, keguguran. Ini masalah yang selalu berlaku, keguguran masa mengandung. Tambah ambil lecithin E, protein, Calmed D, bio C. Okey, jadi itulah antara yang saya nak share. Boleh screenshot. Kalau nak tanya nanti boleh tanya kemudian. Okey, yang saya nak share dekat sini, kita punya Intelligent Cooker masih berjalan lagi sehingga 30 September. Okey, anda boleh mix and match, ambil je apa-apa Nutrilite, 5 Nutrilite yang berkaitan. Okey, tapi ada beberapa Nutrilite yang tak boleh masuk dalam promo ni. Contohnya macam Tropical Herb for Women tadi tak termasuk dalam promo untuk dapatkan Intelligent Cooker ni. Okey, ada Lecithin E, kalau yang botol kecil pun tak termasuk, boleh ambil botol besar. Calcium, ambil yang twin pack baru dapat masuk. Yang tu syarat-syarat tu anda boleh tanya MW ataupun boleh tanya dengan apply anda. Tapi untuk promo ni masih berjalan lagi. Mix and match 5 Nutrilite, okay, berkaitan dengan penyakit wanita. Dan anda boleh dapat Intelligent Cooker ni dengan harga RM54 sahaja daripada harga asal 100 lebih. Okay, jangan lepaskan peluang sebab saya dah ada dua warna di sini. Satu hitam, satu putih. Kalau anda tak dapat lagi, cepat-cepatlah sebelum back order. Sangat-sangat best, rugi sangat anda tak ada Intelligent Cooker ni. Wajib ada. Sebab senang bila anda travel. Dan lagi satu, screen dia ni, touch screen. Anda boleh pilih je nak masak apa, picit. Dia dah setkan temperature, dah setkan masa. Tak perlu nak pening-pening nak tekan masa apa. Semua dah disetkan. Anda boleh bawa ke mana-mana. Balik kampung, pergi hotel, nak pergi travel, bercuti, bawa kita punya Intelligent Cooker ni. Okay. So, jumpa anda di Puncak Kejayaan. Itu sahaja yang saya nak share. So, ilmu yang anda dapat hari ini, sebaik-baiknya anda sharekanlah kepada orang lain. Okay. Kerana sebaik-baik manusia ialah orang yang paling memberi manfaat pada manusia yang lain. Jadi, tambahkan ilmu, keep share dengan kawan-kawan, insyaAllah anda akan menjadi orang yang bermanfaat. Itu sahaja dari saya. Okay, jumpa anda di Puncak Kejayaan. Assalamualaikum.